Kalim kesuka. Nonton apa ya? Nonton yang ganteng. Hai guys. Ingat ya. Tara. Oh my god, udah lama banget kita gak showroom. Ntar aja guys mandinya. Mumu gak ada kegiatan, ada dong kegiatan. Aku mau bikin mie deh. Kegiatannya makannya, iya. Kita ke atas aja ya, di sini rame tuh. Aidil juga manusia ya, mandinya nanti. Ya dong. Semua mandinya nanti. Aku bingung guys, aku showroom ngapain. Betul deh. Kak, ini bantal daun ini punya siapa sih? Lu ya, kak kita ya? Enggak, ini bantalnya kocak banget. Screenshot on, apa assassin dong guys. Gila sih, Princess Hour. Muflok apa kabar nih? Jadi kan karena apa pakai iPhone tuh susah gitu loh guys. Upload videonya, jadi aku bingung uploadnya gimana, padahal aku ada banyak banget muvlog yang aku harus upload. Muvlog masih gak bisa diupload, gak bisa. Lihat deh kuku aku jelek ya, terus aku gak usah pakai bling-bling. Aku gak mau upload IG, soalnya di IG tuh banyak teman sekolah aku yang nge-follow gitu, aku malu. Jadi di Twitter aja, kalau di Twitter kan jarang. Bukan gak pernah, apa ya, bukan takut jelek mukanya gitu loh, tapi kelakuannya guys.
Mutia lagi sama Day, tempatnya mirip. Orang kita keluarga cangcorang lagi nginep bareng, guys. Oh my god, masa enggak ada yang tahu. Ya, oh ya guys, masa kemarin kan pas teasernya Dara Shinai Shikata tuh ke, apa benar kan cara coba untuk mencinta itu keluar. Terus apa orang-orang pada ngiranya di prank, terus keluarnya move vlog aku, enak aja. Bukan move vlog guys. Move vlog hanya sekali. Enggak tahu sih kalau ngeprank saya itu gimana. Ganteng banget, wow. Emang kalian kangen banget ya sama move vlog? Guys, oh my god, orang-orang pada kangen sama move vlog. Ku menangis. Udah ada rencana melantik Kanin. Gak tahu nih, aku kayak bingung gitu. Saya Kak Baby kayak gak mau gitu. Kapan jahitan dilanjutkan? Belum ada waktu ya. Jadi nanti. Gue lagi showroom, bisa diangkat gak? Nanti showroomnya mati. Halo? Tadi ternyata ayah aku pakai, enggak, mama aku pakai ayah aku telpon. Kedengeran gak aku lagi nelpon? Enggak, ya. Apain ya? BTW di sini Kylie juga punya ini nih. Nih. Punya ini. Ikan hiu makan hiu. Awas hati-hati ada hiu. Aku ngapain ya? Aku bingung deh. Betul kalian? Oh iya, nggak jadi deh, tiket Ramune kan udah sold out. Hehehe. Guys, aku tahu deh, aku kayaknya mau bikin pertunjukan. Kayaknya ini ada tangganya itu tuh kayak lucu buat main-main gitu loh. Tapi harus hati-hati juga ya. Aku mau main di tangga pakai tripod. Nih main nyalainnya, gedenya. Bentar guys. Sebentar ya. Gedenya gimana sih? Kalau sih pada liatin. Show. Bismillahirrahmanirrahim, semoga enggak jatuh.
dari atas. Dah ya guys. Dah. Nah, cepet. Mega otan ganji. Iya tadi nge-lag sama kada sama aku dimatiin. Blackbird aku. Well, ladies and gentlemen, welcome to Mutai Kingdom. Mutai Kingdom. Okay. Let's see our princess, Your Highness. Silakan. Your Highness kan itu kayak. Iya, lanjut aja. Your Highness, silakan. Gila. Lagu dong, lagu dong. Soundtracknya Jurassic, iya guys. Soalnya aku ratu Jurassic World. Jurassic. Itu loh yang film dinosaurus. Iya, awas awas kesangkut. Iya guys, tenang. Nyangkut paling jatuh ya. Ya diem jadinya. Iya. Keren ya panggilannya. Di SC dulu dong, tapi pasti lama. Mending gua SC-nya bisa main aja nih. Kamu ngapain? Banyak main. Aku mau bikin mie. Ceritanya gua ini Madam. Yang tau gak sih yang bulu-bulu yang punya anjing Dalmatian, anjing Dalmatian ya. Ya. Ada dari atas ya. Tahu enggak lagunya itu The Mansion? Enggak ingat. Siapa sih? Kisah. The Mansion. Kok doll sih gue ngomong. Ah. Ya benar. Kak Adai tolong dong sambut gue. Kita sambutkan topeng monyet kita. Itu di apartemen mana gitu. Keren banget kosan di bang apartemen kan. Sekarang aku mau nampilin pertunjukan ukulele. Mana ukulele lu kak? Uku dan lele. Yuk. Matanya jadi lele. Aduh, si ganteng. Si gantengnya hell is my debut. Sekarang gua ini yang punya Stitch. Siapa ini namanya? Siapa pilih lu yakin? Lu punya sabun cuci piring dong, gak punya ini. Lupa dibawa yang itu cuci piring gua yang kuasa gua. Tereren.
Jadi kosannya Kyle itu ada dua tingkat gitu guys. Di atas itu adalah kamar tidur, di bawah ini ruang tamu yang berserakan seperti gudang. Punya Kak Ade. Kayak oddboy. Ini ada nggak sih oddboy yang bulat? Kayak gini rasanya. Eh komodo. Oke komodo. Gak bisa gitu pakai apa? Ih cakep pakai lipstick. Aku juga mau deh. Si Isa agen yang penuh air mata. Ceritanya kita musisi jalanan. Naikin lagi dong, kalau di bawah nggak kelihatan. Aduh. Stay with me. Go away. Gadis rambut hitam yang tahu. Siapakah dan di mana kamu? Dari mana aja kamu kok kelihatan? Ya aku rusak. Musisi gitaris. Capek gue lihat tuh. Aku mau bikin video bakat. Punya bakat. Mute mencari bakat. Nih, ini bener gak? Kayak gini kan megangnya merah-merah ya muka gue. Kok bisa? Kuku aman. Oh my god, kuku aku gak aman. Dari siapa yang gadis rambut hitam yang alami? Gadis rambut hitam yang alami. Es krimnya tadi habis. Habis. Udah dibuang kan? Belum. Dari siapa? Dari biola, ya betul. Ini apa? Oh, sedikit lagi saja. Tadi aku yang dulu. Itu apa? Kok panas sih? Kok
kecil aku tuh suka banget main acting-actingan. Kamu gak ngeliat aku acting? Ceweknya rojong, oi! Sama graduation-nya Kak Baby. Ini ada Kak Baby. Ini aku kenalin ya. Ini ada Kak Baby. Ini ada Kak Anin, Kak Gracia, Kak Cika, Kak Indi. Ya, aku Kak Jinan, Kak Aya, Cishani, Kristi, Kak Eli, Kak Nanda, Ara, Kak Gita, Kak Tasya, Kak Fia. Terkenlit doang. Tak peduli betapa sakit. Nyanyi doang ya guys. Udah habis ya? Ah gak mau, aku dikasih ke gua. Biar jangan di kasur. Saya udah taruh bawah. Assalamualaikum. Kali gak pernah kan liat gua pakai jilbab. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Baju dari selimut ini. Look pertama ya guys. Ini look baju. Ceritanya ganteng. Enggak. Aduh. Jadi baju yang pertama aku belinya di London. Ayo main yuk. Jeder. Ayo main yuk. Oke, jadi ini baju yang pertama aku belinya di London. Biasalah. Kayak aku ke London
kalian tuh cuma buat beli baju ini doang, soalnya ini limited edition. Ya kan, jadi kayak sangat bagus kalau misalnya dipakai untuk acara-acara penting ya. Terus aku mau nunjukin look yang kedua. Ini kalau nggak salah aku belinya tuh di US. Kayak sebenarnya ini sih gini-gini aja sih. Oh enggak, aku lupa ini aku belinya di India. Jadi mau jalan bajunya kayak gini. Biasanya aku pakai ini tuh pakai mutiara karena nama aku Mutiara. Ini waktu pas aku lagi liburan ke India, aku beli baju ini karena kayak di lemari aku yang sekecil ini tuh kayaknya belum ada deh baju dari India. Jadi ini sangat fit ke badan aku. Jadi kayak bagus banget, parah gitu. Berapa harga outfitnya? Ini ya sekitar berapa ya? Aku sih gak pernah ngitung ngeliat harga ya. Jadi aku lupa. Baju ihram. Kalian mau lihat outfit aku dari mana lagi? Kalau ini pas aku ke Finland. Ini selimut ini tuh aku beli pas aku ke Finland. Soalnya ya bagus aja, soalnya ini dari bulu-bulu domba gitu. Guys, guys main you guys. Lagi aja deh. A day with me. Apa iya aku tuh bingung parah. Rambut aku nyangkut. Ichi ni san nya ari lasso. Lu bilangin. Itu ada lewat ya Allah. Maaf. Azanmu, ya aku diem deh.
Allah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, okay, Xiaomi. Aku Xiaomi kok. Kan enggak kan sayang, ya Allah, astagfirullah. Guys, gimana jatuh dari tripod? Ini pecah enggak sih? Enggak kan? Tapi ada emang udah ada yang pecah sih. Lihat deh. Ya Allah. Ya Allah. Lihat deh, ini enggak ada yang pecah kan? Lihat. Lihat tuh enggak ada yang pecah kan? Enggak ada. Pecah. Enggak, ini emang dari kemarin. Tapi jadi parah gitu ya. Udah sana. Atau hindari aing dari anak seperti ini. Karena anakku kayak gini kali kayak gue. Enggak lah, bapaknya harus yang bilang nggak bisa napas ya gue ya. Ah sabar lah. Jaehyun. Papa Jaehyun mana ya? Ntar guys, aku tuh lagi lihat pecahnya. Seharusnya sih ini cuman iniannya doang ya. Apa namanya? Ini namanya apa sih? Pelindung ininya? Tahu. Bulldog. Bulldog bless. Kok bulldog sih? Yang mirip ular. Apa? Wah, aku dikasih tower. Sama siapa? Oh my god. Ih, makasih Calvin. Calvin ngasih aku tower buat beli HP ya. Terima kasih untuk towernya Calvin. Ayat. Nowhere. Bentar guys. Nowhere. Ini kayaknya emang kemarin udah kok. Terima kasih untuk tawarnya Calvin. Nanti aku beli HP ya. Sekarang aku udah dikasih tawar. Aku mau alim gitu ah. Tadi ya Allah. Halo guys. Ah, Kak Gita mah kagak mau kelihatan di kamera. Di apa? Aduh, aku harus ngapain sih tripodnya? Ini nih. Ya Allah. Tapi aku jatuh dari ketinggian. Benerin dong kali. Speakernya kena ya pas jatuh tadi. Emang iya? Hah? Oh, speakernya jelek emang. Oh, kali apa yang aku rusak lagi, ya? Gituin lagi kayak baca kayak. Emang speakernya jelek. Enggak, itu tuh kayak audionya jadi enggak. Enggak, apa aku jatuh katanya speakernya jadi mendem. Emang suara aku ya, mendem. Kan tadi kepencet. Tadi aku kepencet mati guys. Oh bukan speakernya, mic suaranya. Oh micnya ketutupan mute. Oh. Oke ini ya, coba aku ngomong ini aku lagi tutupin. Blablabla. Mendem kan? Hai, aku lagi mendemin mic ya. Oh micnya ketutupan jadi suaranya mendem. Aku gak berani pakai tripod ini tinggi-tinggi. Selamat mencoba. Aku lagi pengen makan kaviar harga 20 juta. Selamat mencoba. Nah, kita pakai segini aja guys. Jadi kita enggak bisa ini lagi ya. Ya. Kali lu beli tripod baru lagi deh kayaknya. Bukan gua lu yang gitu. Ini punya Kak Gita. Punya lu mana, Kak? Bentar ya guys, saya aku kayak harus duh. Kita makan bantal aja deh. Aku pecah.
aku ya. Kayaknya video call di sini latarnya kayaknya hai kak, makasih ya. Belum cuci tangan, emang kamu tahu aku udah cuci tangan? Ya aku udah. Sampainya main catok-catokannya? Enggak. Kali aku mau masak air panas, gimana caranya? Di sana ada di luar. Nggak mau ah, nggak takut ketemu tetangga lu. Banyak mau ngapain ya? Shooting MV di tangga. Lagu apa? Gak berani pakai tripod tinggi-tinggi, guys. Aku tahu aku ngapain. Ceritanya aku lagi di hutan. Capek banget ya hidup di hutan. Apaan ya, ada apa nih? Wali London. Ceritanya aku MP-nya terserah aku deh, pokoknya gue iseng-iseng aku aja. Aku lagi di hutan, tarik, terus ketemu hiu. Lihat ekspresi aku aja ya. Jelek banget, aneh banget, freak banget. Duh, panas banget ya di hutan ada. Kayaknya jangan buat MV dia, aku ceritanya acting aja. Oh, panas banget di hutan, ada daunnya gede banget. Aku dimakan. Kali aku dimakan. Kali. Aku capek. Terus dulu kadang-kadang aku suka ngayal, ceritanya aku lagi dibuang. Jadi aku kayak tidur aja. Gitu. Au. Sekarang jam berapa sih? Caper sendiri, malu sendiri. Aku capernya ke Kak Gita KD aja. Gak ke yang lain. Jadi santai aja kalau ke mereka. Oh my god. Ceritanya sekarang drama mereka. Ada hiu. Hiu. Hiu.
Bagaimana Hiu? Kamu gak diterima di masyarakat setempat. Kita harus ngapain Hiu? Apa? Kamu mau kembali ke habitat kamu? Jangan Hiu, nanti aku gak sama siapa-siapa dong. Aku sendirian. Nanti kamu baik lagi. Ini ibarat adik ngijik ngajak main kakak tapi kakak nggak mau. Biasalah, mereka tuh sebenarnya mau guys, tapi mereka tuh kayak sok-sokan nolak aja ini karena lagi di showroom aja. Ini daun monstera ya, mau daun monstera dong, yang pohonnya aslinya. Apainya? Apa sih kalian kok pada komennya kak baby lagi? Aku, oh ya guys, ini ngomong serius ya. Kan kamar aku tuh udah selesai, bukan udah selesai sih. Kamar aku tuh lagi mau aku benerin gitu kan, mau aku dekor ulang gitu kan. Pokoknya temboknya udah putih, terus hordengnya juga udah diganti ga warna ijo yang tua itu, aduh lo benci banget itu. Terus tinggal aku tuh, aku nyetel, aku lagi nabung mau beli vinyl gitu, sama beli lemari, terus sama beli meja belajar, sama beli spray guys. Oh my god, aku pengen beli spray yang warna biru muda. Kali juga mau beli spray. So, aku mau beli. Ada tuh di Instagram. Sumpah itu bagus banget yang spray-spray ala-ala Korea-Korea Pinterest gitu. Murah lagi harganya. Berapa? Ini bisa peel off ya. Gak tahu sih, tergantung ukuran kasurnya. Nah, kamar aku tuh niatnya tuh aku pengennya Skandinavian, tapi aku gak mau Skandinavian banget karena kalau bener gak sih pelafalannya bener lah ya. Soalnya kalau Skandinavian banget itu terlalu putih gitu kan. Jadi aku mau yang kayak Pinterest-Pinterest gitu loh, yang kamar-kamar ala-ala Korea. Tapi gak mau spray kotak-kotak. Ih, dapet marshmallow dari Kak Aditya sama Kak. Tadi ada ya Kak, ada Oyong. Iya kok gak salah. Aku gak bisa bertahan dengan lama. Like. Nah terus sama aku mau beli tanaman biar keren aja gitu loh, tapi punya tanaman bohongan. Kamarnya udah dicat BTW, udah, tapi kayak masih berantak. Bukan berantakan sih sebenernya, kayak masih belum aku mau gitu loh. Jadi aku beli barang-barangnya sendiri gitu kan. Ini gak punya duit guys. Jadi aku nunggu lagi nabung.
baru nanti aku bisa beli lemari, lantai vinil, dan lain-lain. Tapi yang penting tuh lantai vinil sih, soalnya kayak bisa merubah seluruh suasana kamar gitu loh. Lantai vinil, nah kan tapi kan rumahku kan suka kena banjir gitu kan. Aku bingung kalau pakai lantai vinil tuh nanti lantai vinilnya jadi rusak apa enggak kalau kena sewaktu-waktu kena banjir gitu. Kasih wallpaper juga mute. Tetangga lu ketawa kali. Gampang kelupas jadi basah. Emang ya. Terus tapi ada enggak sih vinil yang anti banjir? Maksudnya kalau misalnya nanti sewaktu-waktu misalnya kalau aku pakai vinil terus tiba-tiba banjir segini. Lemnya enggak kelupas ya bener juga sih. Bener dong, masa enggak pakai vinil? Mau soalnya tuh kayak pakai lantai vinil tuh kayak langsung bisa merubah suasana kamar jadi sedikit lebih hangat gitu. Kalau udah dicat dibales teh jangan dirit aja. Oke. Nanti rusak. Lantai vinil gak bisa kena air. Oh my god. Terus aku gak pakai lantai vinil. Pokoknya pakai lantai vinil. Kayaknya lu ada gosok-gosokan gitu gak buat kuku? Pakai gunting kuku. Kasih lampu kecil yang digantung juga Zah. Zah siapa? Oh ya guys, BTW aku kan pesen, enggak sih bukan aku, tapi kakak aku kan pesen hordeng gitu kan. Tapi nyingkrang gitu loh di hordengnya, jadi mau mencari hordeng lagi. Gak usah vinil, gak mau, maunya pakai vinil. Kan namamu Zahra, tapi aku maunya dipanggilnya Mute. Kau Safin. Itu kalian nonton kan Ramune, Ramune Nonomi kata sensur aku. Kalian harus nonton ya. Kamu juga harus nonton ya. Ya, hiu hiu. Hari ini aku showroom gak sendirian kok. Emang teman-teman aku yang lain tuh kayak banget. Apa dia? Hi, welcome to Mumumumute showroom. Sini ya. Apa? Lupa. Apa sih guys yang fakta atau mitos? Kali nadanya mik. Oh ya udah. Mitos atau fakta sih kalau kamu itu sebenarnya anak yang baik? Oh, fakta. Oke. Okay. Oh, kayak gini aku kayak judes banget gitu ya. Aku pengen jadi anak yang dewasa terus kelihatannya pendiam ada aneh bocahnya. Ya udah taruh atas lah pokoknya. Lantai kamarnya ditinggiin dulu kira-kira nggak banjir. Gitu. Jadi
jangan cepet dewasa ah. Gak mau, aku udah mau 17 tahun. Betul kan kemarin dulu aku pernah bilang kan, kalau 17 tahun aku mau dirayain di apa, di yang di acara ulang tahun ayam-ayam itu. Tapi kayaknya aku gak mau dirayain deh, soalnya aku kayak gak mau aja tiba-tiba. Apa itu tanda-tanda udah mau jadi dewasa ya, jadi gak mau dirayain. Padahal kan orang-orang pada ngerayain Sweet Seventeen, tapi aku gak mau. Aku gak mau ngerayain Sweet Seventeen. Kan Sweet Seventeen special banget. Lebih spesial lagi kalau dirayainnya sama keluarga. Padahal emang karena apa ya, gak mau aja gitu loh. Kamu mau naik ya? Kirim salam buat Takumi Kitamura. I love you. Ya. Pertama karena lagi pandemi, kedua karena kayaknya akan sibuk ya, sibuk gitu aku. Loh, Kak Gita, aku kira kayak gitu. Terus yang ketiga karena nggak tahu, males aja ketemu orang-orang. Paling dirayainnya sama keluarga cangcorang, ya kan? Susah penting kalian mau ini nggak dateng nggak? Kade, tuh kan, ya gitulah. Alias terus kan nggak tahu nanti teater apa enggak tanggal 12 Juli guys. Gampang lah kalau makan pasti mereka mau. Iya tahu guys. Betul, tadi malam kan aku mandi ya, terus aku ngeringin sama nyatok rambut cuman 20 menit. Ngeringin 10 menit, nyatok 10 menit. Ih, dapat marshmallow lagi dari Kak Tamia. Yang punya mobil-mobilan ya. Mau kado apa, Teh? Oh, karena kalian nanya, aku jawab aja ya. Aku pengen mesin jahit. Aku pengen lantai vinil. Terus aku pengen bahan kain ya. Minimal 2 meter lah. Terus aku pengen 2 meter. Seenggaknya 2 meter tuh udah cukup buat dapat satu pasang baju. Ya yaudah, minimal jangan 5 meter ya pokoknya 2 meter aja udah gak apa-apa. Kainnya kalau bisa tuh yang bisa untuk dipakai sehari-hari. Maksudnya tuh gak nembus, gak panas. Terus harus tebel ya, karena kalau bisa dipakai baju atau celana tuh ya harus tebel aja gitu. Ya kain linen atau kain cotton Bangkok, ya tau lah kan ya. Mesin jahit aku maunya yang merek. Gue ngomong kayak gini bang, nggak guys canda, tapi kalau misalnya kalian mau beliin aku yang kain boleh, kalian boleh ya, boleh ya. Kain kafan, oh my god, sedih banget. Jangan ngomong kayak gitu guys. Bikinin baju untuk keluarga cangcu, mereka nya itu mau nggak make, itu pertanyaannya, mereka mau apa enggak. Ya gitu sih, simple. Sebenarnya aku masih suka ngejahit, cuman emang kadang lagi nggak ada waktu aja. Ya Allah, aku pengen ngejahit kimono, tapi bukan kimono. Nanti kalau misalnya Kak Ali kapan-kapan nikah, aku insya Allah yang bikinin bajunya. Ya kan Kak Ali? Ya. Mesin jahitnya mereknya apa?
Maksudnya mau kimono kayak gimana? Aku maksudnya aku bikin kimono guys, maksudnya bukan kimono yukata, bukan itu apa ya, baju kimono, tau gak sih? Aduh aku gak bisa nunjukin. Iya sih, katanya mau bikinin Kak Baby sekarang Eli. Kak Baby, oh Kak Baby emang nanti gampang. Bukan yukata guys, ini tuh kayak kimono modern gitu loh, baju yang dipakai buat sehari-hari gitu, bukan baju tradisional, bukan kayak kardigan. Iya, tapi bentukannya kimono, baju. Terus aku mau nyetnya tuh pakai kain linen rami, itu setengah meter 14.000 guys. Yuk bisa yuk. Kayak handuk orang kaya teh. Ya betul, tapi bentukannya ini lebih pendek, ada talinya. Kalian tau gak sih yang baju yang aku bikin bunga-bunga itu kan bentukannya tuh kayak ya kayak apa tadi? Handuk kayak orang kaya, nah itu linen rami warna biru dongker, setengah meter 14.000, 13.000. Kalau 2 meter ya kaliin aja. Iya kayak yang anak kecil selesai berenang. Iya betul banget, dulu aku punya yang Mickey Mouse. Emang vinilnya bisa dijahit juga. Keren banget sih, aku jadi mau deh. Berarti kita absen orang-orang. Ada Kak Alvin yang tadi ngasih aku tower. Ntar aku beliin HP ya, iya. Enggak, maksudnya aku beli HP. Terus Kak Momogi, Kak El, Kak Safa, Kak Dea. Kalau ada Oyong, Kak Croatian, Kak Janres, Kak X Out, Kak Hantu Laut, Kak Ergi, Kak Awam People, Kak Meta, Kak Izzet, Kak Lucky, Laki, Lucky Lika Liku, Kak Nonem, Kak Tri Bayu, Kak Indra, Kak Mei, Kak Hawo, Kak Xenophobia, Kak Akbar, Kak Arzandi, Kak Kansas, Kak Sakti, Kak Manjai, Kak Shining Starlight, Kak Tang, Takasang, Yuki, Yulianto, Kak Ivan, Kak Kios, 7, Kak Kia, Kak Tamia, dan teman-teman. Omo, apa tuh? Aku nanti keramas lagi gak ya? Keramas aja deh aku. Ntar banyak gift kain aja tiba-tiba. Kalau mau gift kain ke aku, ingat ya yang tadi ya, yang aku sebutin yang tadi. Oke. Okay. Kocil apa sih suka ikutan nari pas Agustusan? Aku punya cerita guys. Jadi dulu waktu kecil aku tuh kelas 3 SD pernah ada apa sih pelajaran tari tradisional gitu kan. Nah, terus gimana sih ini? Ya tari tradisional gitu kan. Nah, dulu tuh aku orangnya pemalu. Jadi kalau misalnya nari tuh selalu kalau bahasa gerakannya tuh kayak nari setengah-setengah, enggak power gitu lah. Ya kayak cuman kayak gitu-gitu doang. Nah, habis itu pas lagi pelajaran itu pernah gurunya bilang gini, narinya coba yang bener ya semua anak-anak, soalnya mau dipilih buat pentas di SD. Pas masih SD tuh kelas 3. Terus kayak biasanya aku narinya cuman setengah-setengah gak power. Ini pas pembagian, pas pemilihan itu aku narinya sepower dan se-full itu. Terus gak tau ya aku dipilih. Ntar
terus, tapi temen aku yang sekelas aku bilang gini, ih jangan pilih mute bu, ini aja temen saya, kayak gini. Terus kayak aku dalam hati kayak, ih kenapa sih lo, aku gak gini sih, kayak gitu guys. Terus akhirnya, tapi gurunya ngomong gini, enggak, mute aja, mute lebih bagus kayak. Kayak gitu guys. Terus akhirnya aku ikut pentas deh. Terus aku kayak paling bagus gitu. Enggak juga sih. Ya gitu deh. Jadi dulu waktu kecil aku tuh suka, bukan suka sih, lebih tepatnya tuh kayak tiba-tiba aku dipilih. Iri bilang bos gitu, iya bener. Terus teman aku yang bilang itu tuh anak kepala sekolah gitu guys, jadi kayak dia ngerasa berkuasa gitu. Gak tahu sih anaknya sekarang kayak gimana. Aha. Ichi ni san. Empat apa ya? Aku izin mau prepare nonton pajama dulu ya. Ya yaudah deh, pajama mulai, aku selesai deh biar kalian bisa nonton. Saya juga aku harus siap-siap untuk kegiatan yang lain juga guys. Jadi mungkin jam 4-an aku selesai, oke? Okay? Bilang ya kalau udah jam 4, oke? Okay. Saya kok aku buka jam nanti ini ke riset. Betul, tadi aku fashion show di atas tangga kayak gini seru juga ya. Kayak aku berasa models. Hai models, hari ini adalah challenge untuk kalian, adalah kalian harus foto bersama ular. Foto bersama hiu. Sekarang udah 15.49 guys, oke okay. Ichi ni san yona. Ada yang komen kayak gini guys, INTM. Ya guys, aku nonton itu guys, Indonesia Next Top Model. Aku Devina dari Bali. Aku muda dari Jakarta. Dari Bekasi. Terang aku udah berkali-kali. Tapi aku gak baik. Tapi aku gak insecure sih. Biasa aja sih. Rambut kilau bersinar dengan Ellie. Rambut kilau panas hair dryer. Yang nonton INTM pasti tahu. Panas hair dryer. Abis ini kalian gak ada yang nonton? Nonton guys, seru. Ada dramanya gitu. Tapi aku nonton tuh pas lagi challenge saya itu aja sih. Jadi kayak sama hasil fotonya. Terima kasih Kak Tamia untuk diskonya. C
ini ceritanya harimau ya. Kalau aku jadi models terus foto, aku bakal kayak enggak, kayaknya enggak cocok deh. Stay, foto endorse. Duh, cemilan favorito. Kalian kalau dibayar 1M tapi kalian harus foto sama hewan yang kalian paling takutin, kalian mau apa enggak? Kade. Ah, Kade enggak takut hewan juga jadi. Kalau aku potong pendek gimana ya? Potong segini. Itu tipis banget rambut aku. Enggak, aku enggak badai guys kalau enggak rambut panjang. Ini rambut pas aku awal masuk JKT banget. Atau se-KL. Itu, oke. Itu udah hampir sepunggung, enggak tahu. Mute mau bondol enggak? Lihat deh. Iya, aku misi bayangan aku, guys. Ya. Tadi dong aku mancing. Enggak sih, enggak mancing. Udah jarang banget pakai poni, soalnya poni aku tuh kalau aku tebelin tuh pasti dia tipis lagi gitu loh. Terus kalau aku pakai poni kalau lagi perform tuh keringetan, lepek, aku nggak suka jadi jelek gitu kalau di kamera lagi di streaming. Jadi lebih sekarang tuh lebih sering pakai, nggak pakai poni. Jadi aku mau panjangin poni. Nggak mau, aku nggak mau potong poni guys. Kapannya aku bondol ya, aku nggak tahu sih, aku nggak. Kalian kalau gua potong pendek selalu bagus gak? Editin kalau rambut aku pendek dong guys. Segini aja. Udah jam 4 belum? Udah jam berapa kak deh? Jam 10 kurang mau gak? Hah? Udah mau jam 4. Kalau muter rambut pendek, aku pingsan loh. Kamu kan dokternya kak deh. Kayak tiga lima enam, 4 menit lagi ya. Apa ini ya? Sampai ini dikasih laci nih kali. Bawah tangga gini tuh laci gitu. Kono kita mau masuk teknik.
Ntar gue bilang ya, gue jadi ini. Kita foto yuk guys, foto aku aja sih sini. Tuh kan bayang, ada bayangan aku. Jatuh aja lu taro jendela kayak gitu. Menit lagi guys, aku mau ke atas dulu deh. Dah guys, lihat deh, ini ada bajunya Kak Gita, bajunya lucu-lucu semua, lucu. Ini ada ininya, tank topnya. Kapan ya aku bisa bikin baju kayak gini? Kapan-kapan. Dadah. Terima kasih untuk showroom hari ini. Oh iya, gak jadi masak mie ya, lupa. Semenit lagi guys. Dadah, terima kasih untuk gift-gift ya, untuk Kak Tamia, Kak Aditya, Kak Safa, Kak El, Kak Syafa, Kak Dea, dan Yaya, dan Kak Alvin untuk tower. Oh my god, jarang banget nih Kak Alvin ngasih tower. Biasanya ngasih disco, tapi aku suka tower. Terima kasih guys, sudah jam 4. Selamat menonton Pajama Drive. Dadah. Dadah, kembali lagi ya showroomnya ya. Bye.